Bentar. Gua mulai share screen. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah, Kak. Udah, Bang. Oke. Jadi langsung aja kita masuk ke asistensinya. Seperti biasa, ini kita ngerujuk pada materi-materi yang ada pada diktat. Oh iya, sebelumnya mau ngasih tahu lebih awal. Jadi untuk asis fislist ini kemungkinan kita cuma bisa sampai jam 8:30. Maaf banget soalnya gue Raihan Torik mau ada pertemuan lagi buat tugas proyek, tugas kuliah. Oke, lanjut ya. Jadi ini dari diktat, kalian bisa lihat di diktatnya. Udah ada di website IMEI. Terus ini gue bakal ngebahas nomor satu. Jadi nomor satu ini soalnya berkaitan dengan induktansi. Lebih spesifiknya induktansi solenoida. Nah, jadi ini itu babnya itu kalau di buku ini gue ngerancu dari buku Halliday Resnik. Pastiin kalian juga udah ada ya bukunya, bisa di download di IMEI. Buku Halliday Resnik yang Fundamental Physics itu di bab 30 yang tentang induktansi. Nah, ini juga sebenarnya materi SMA tentang induktansi ini. Jadi ini kita lihat dulu. Pertama ada panjang dari solenoidanya 1,5. Terus ini N-nya, yaitu jumlah lilitannya. Terus ini solenoida ini nyimpan energi 0,317. Nah, ini itu dia itu namanya energi magnetik yang dihasilkan dari si medan magnet dari si solenoida ini. Gitu. Nah, terus di solenoidanya itu juga dialirin arus. Jadi kalau dituin, jadi ini ada I, ini ada N, ini ada panjang, panjang. Terus ini ada energi ini dilambangin jadi U. Nah, terus kalau di soalnya hitung induktansi solenoida. Nah, harus diperhatiin juga rumus induktansi yang biasa yang dari induktor itu beda sama rumus induktansi pada solenoida. Gitu. Kalau yang di apa kalau yang di induktor itu dia L sama dengan N kali flux dibagi arus. Kalau yang solenoida ini dia L sama dengan arus kali permeabilitas. Permeabilitas itu ya ketetapan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Permeabilitas udara, sorry. Permeabilitas udara itu mu 0. Terus ini jumlahnya, apa jumlah lilitan dikuadratin dikali luas. Terus langsung aja ini berarti tinggal dimasukin arusnya 12. Yang ininya tadi 4 pi. Pi 10 min 7. Terus N kuadratnya tadi berapa 470 kuadrat. Dan A-nya ini kita diamin aja dulu. Jadi nanti tuh hasil ya setelah dikaliin. Yang ini nih, ini kan udah ada nih. Tadi ini udah ada di sini datanya. Kalau dikaliin tuh jadi 0,4 163 dikali A dikali luasnya. Nah, si variabel luasnya ini didapat dari ini di pertanyaan B, yaitu luas penampang dari si solenoida. Nah, ini cara dapat si luas penampangnya itu pakai rumus si tadi yang energi magnet dari si solenoida ini yang dilambangin sebagai U.
rumusnya sendiri itu U sama dengan setengah L I kuadrat. Terus nanti ini tinggal dimasukin. Jadi nanti di apa namanya? Dipindah-pindahin kayak biasa. Jadi kan U-nya itu ini 0, ini tulis aja dulu deh. 0,31 dikali sama dengan setengah salah ini L dikali I kuadrat yang 12 kuadrat. Nah, terus nanti itu dapatnya nanti A-nya itu, A yang dari L itu nanti dipisahin sendiri. Jadi nanti A-nya itu 0,0103 meter kuadrat. Gitu. Jadi ini udah ketemu yang jawaban dari nomor 1B sama jawaban yang dari nomor 1A. Tadi 1A. Salah. Ini 1A nih. 1A, sorry. Nah, berarti ini dikali dulu sama tadi tuh, yang tadi sama nilai A-nya. Ini. Nilai luas penampangnya, sorry. Jadi nanti didapetin 4,3 kali 10 pangkat min 3 Henry. Gitu. Jadi simple buat soal ini. Nah, udah ini nomor 1. Ini. Ini langsung lanjut nomor 2 dulu aja kali ya. Apa mau gimana? Nah. Nomor 2 nggak masuk UAS, Kak, kata dosen, Kak. Oh iya. Langsung nomor 3, iya. Langsung ke ini ya, Pak. Langsung ke cahaya gitu katanya. Oke. Oh, soalnya ini kita merujuk dari bank soal yang kita punya. Iya. Oke, berarti langsung aja lanjut ke nomor 3 aja dulu ya, berarti. Silakan Syahran. Oh, langsung ya nomor bagian polarisasi ya. Iya. Oke. Okay. Nah, jadi buat di nomor soal nomor 3 ini dia itu masuk ke bagian bab itu polarisasi cahaya. Nah, jadi di pertanyaannya kelihatan ya. Jadi dia ada intensitas cahaya, dia itu cahaya bentuk polarisasi. Misalnya itu 3 W per M kuadrat. Nah, dia itu akan masuki dua film polarisasi, dan nanti sumber transmisinya itu dia bentuk sudut 60 derajat. Nah, kalau di ini itu jadi kayak gini. Jadi, ada sebuah cahaya yang gak terpolarisasi, dan nanti akan masuk sebuah film, ini filmnya ya, misalkan. Ini filmnya. Terus nanti keluar ya, dia akan bentuk sebuah cahaya yang sudah terpolarisasi, dan ini. Nah, ini konsep dasarnya kayak gini. Terus nanti di sini tuh ada sebuah sudut 60 derajat nih yang nanti bikin cahaya jadi terpolarisasi kayak gitu. Terus pertanyaannya itu pertama, tentukan intensitas cahaya ditransmisikan oleh kuda film tersebut atau istilahnya cahaya yang udah terpolarisasinya itu. Nah, jadi yang pertama itu kalian tentuin dulu nih rumusnya seperti apa. Nah, jadi kalau pertanyaan kayak gini yang tadi. Bentar, kalian pakai ini gua langsung kopas dari dekat ya. Dan di sini kalian gunain rumus polaroid yang di sebelah kanan ini. Jadi pertama itu cahaya yang tadi terpolarisasi ini, gua anggap bulat ini, itu bakal masuk film pertama. Nah, di sini bakal jadi polarisasi.
Nah, terus nanti dia akan kedua, masuk film yang kedua. Ini yang film pertama ya, di cahaya pertama. Cahaya satu. Terus nanti yang kedua, dia masuk ke film yang kedua. Nanti ini segi film analisatornya, nanti akan keluar jadi cahaya, apa namanya, cahaya terpolarisasi di sini. Jadi pertama dia masuk pertama, dia cahaya tidak terpolarisasi, masuk film pertama, dia masuk cahaya yang terpolarisasi, terus di sini diarahkan di sumbu ini yang dari 60 derajat, sehingga jadi hasil akhirnya seperti itu. Jadi yang pertama, untuk rumus pertama, itu tesis saya di sini, kita gunakan rumus ini ya. Itu sama ini. Itu baca ya, yang saya tidak terpolarisasi, terus ini parabolik 1. Terus yang kedua, setelah dia di ini, setelah dia di apa masukin rumus ini, gunakan rumus yang kedua ini. Jadi intensitas saya sama dengan I1 cos theta kuadrat, sama dengan masukin aja rumus yang tadi ini di sini seperti itu, jadi dapat setengah I0 cos theta kuadrat. Nah, terus dapat tuh rumusnya seperti itu. Nah, masukin aja tadi apa I0 itu 3 W per M, terus tetanya 60. Nah udah, tinggal masukin aja. Ini jadi 3 kan. Ini jadi 3. Cos 60. Ini masukin tetanya jadi cos 60 kan. Terus jadi cos 60 kan setengah. Jadi dikuadratin. Dikali 3 kali setengah sama dengan 3/8 W per M kuadrat. Nah itu sih buat bagian A-nya. Ada yang mau nanya dulu nggak bagian A-nya? Ada ya, kira-kira. Oke deh. Kalau gitu kita bakal lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini yang B ya. Sorry, gue hapus dulu ini. Jadi yang di B ini, jadi dapat ini misalnya indeks biasa dari itu sama dengan 1. Jadi N0-nya itu sama dengan 1. Terus kita ditanyain gimana sudut polarisasi untuk di air. Terus juga ditanyain sudut polarisasi kalau misalnya di kaca. Ini masing-masing sudah ketahui ya buat sudut polarisasinya. Jadi buat air segini, buat kaca segini. Jadi kira-kira itu pakai rumus SMA juga sama. Jadi misalnya ada cahaya datang. Terus ini ada apa? Ada sebuah kebeda apa? Beda indeksnya. Ini bias. Ini di udara misalnya. Bisa di bawah ini ada di kaca atau di air. Nanti di sini misalnya bakal terbias nih sudutnya di sini. Misalnya di sini bakal ada sudut seperti itu. Nah, di sudut itu kita bakal nyari sudutnya berapa. Nah, oke. Tay, di next aja, Tay. Nah, jadi di sini kita gunain rumus ini nih, rumus polarisasi refleksi. Jadi ini ada dua medium ya. Jadi pertama ada medium cahaya terbias, yaitu N2. Nah di sini gue tulis lihat di sini. Jadi tadi N1 sama dengan berapa nih? 1 ya. Ini buat udara ya, indeks udara. Terus kedua ini ada indeks bias air, itu 1,33, gue tulis NA ya. Terus yang terakhir ada indeks bias di kaca, ini gue tulis NK. NK-nya sama dengan 1,5. Untuk rumusnya nih seperti ini yang dipakai ya. Jadi pertama perbandingan dari indeks bias ini sama dengan rumus sinus antara sudut pantul yang pertama dan sudut pantulnya R. Jadi yang ini di sini dan sini juga. Ini nanti bakal di perbandingan. Nanti pakai rumus apa? Rumus siku-siku di sini. Karena ini siku-siku sini ya. Terus nanti dapatan sin IP per cos IP sama dengan tan IP. Nah, nanti dari tan IP ini bakal didapatkan IP-nya berapa atau tetanya berapa di sini. Jadi rumus itu adalah N2 per N1 atau N apa? N cahaya terbiaskan terus N cahaya datang sama dengan tangan tetanya. Oke. Jadi dalam air pertama N2 per N1 sama dengan tan theta di airnya ya.
kita dapat nih tadi buat di udara sama dengan 1, terus yang tadi di airnya 1,33 sama dengan tanteta air. Terus jadi tanteta air sama dengan 1,33. Nah, terus dibebaskan tanya jadi teta air sama dengan arcus tan 1,33. Nah, pas efek kalkulator dapat rumusnya adalah dapat jawabannya adalah 53,06 derajat. Terus yang kedua untuk yang kaca. Untuk yang kaca dia tuh 1,5. Jadi langsung masukin aja sama kayak tadi. Jadi tan teta kaca sama 1,5. Terus juga jadi arcus tan 1,5. Jadi dapat jawabannya 56,3 derajat. Nanti itu sih buat yang bagian B. Gimana, ada yang masih nggak ngerti nggak? Kalau nggak, tanya aja. Kak, izin tanya, Kak. Iya, boleh. Itu kan, Kak, untuk air sama untuk kaca kan N2 per N1 per tan teta air per tan teta kaca itu gimana tadi, Kak? Gambar sama kayak rumusnya tadi, Kak? Ini. Itu dari soalnya. Tadi balik lagi, Tay. Slide 5. Jadi soalnya tuh dia ditanya masing-masing. Jadi kalau misalnya udara ke air sama udara ke kaca. Jadi kita cek masing-masing. Jadi pertama misalnya dari udara ini terus masuk ke bagian kaca sini. Misalnya ini sudutnya sini ya kayak gini. Terus yang kedua ini ada dari udara misalnya masuk ke yang kedua itu apa? Oh ya ke air ya. Misalnya ke air gitu. Jadi masing-masing gitu dibedain kalau dari soalnya. Jadi gambarnya kayaknya kayak gitu sih, kayak yang di gambar kayak gitu. Gimana? Jelas gak apa masih? Jadi kaca sama airnya tuh beda atau gimana deh, kalau misalnya pada gambarnya gitu, Kak? Oh, beda. Jadi kayak ini tuh kayak sebenarnya kayak apa? Kayak soalnya bercabang gitu. Jadi ada buat air, ada buat kaca gitu. Oke. Lalu rumusnya itu kan, Kak, N2 per N1. Tan teta bukannya saling kebalikan gitu, Kak, ya? Ya, Mas. N2 per N1. Next slide, Kak. Yang ini ya? Iya, Kak. Kenapa tadi? Itu N2-nya, kakak pakainya N2-nya yang dari kaca, maka... Ini kan ya? Ini N2 kan yang cahaya terbias, N1 yang cahaya datangnya. Oh jadi iya. Ini udaranya, ini yang bagian biasa. Jadi kaca di atas, jadi kan 1,5 nih. Terus yang air di atas 1,33, kayak gitu. Oh iya, oke, baik, Kak. Makasih, Kak. Yo, sama-sama. Ada yang masih mau nanya lagi nggak? Buat nomor 3 ini. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Jadi buat Torik, silakan Rik. Udah kelihatan ya? Udah. Oke. Sekarang nomor 4 ini tentang interferensi celah ganda. Dari soalnya aku baca dulu. Seorang instruktur fisika ingin menghasilkan pola interferensi celah ganda yang cukup besar untuk lihat di kelasnya. Dia berharap bahwa jarak antara pita terang, ini gue harus bawahi, pita terang dan pita terang order pertama dan terang pusat di layar minimal harus 2,5 cm. Nah, jika celah memiliki pemisah D seberangan 0,022 mm dan menggunakan cahaya yang panjang gelombangnya 632,88 nanometer, ya, ini laser dari helium net sama ini. Terus berapa jarak minimum dari celah ke layar? Oke, sekarang kita breakdown dulu. Di sini diketahui kan ada ini, ada pertama celah ganda, kayak celah ganda nih. Lalu yang kedua di sini dia berharap jarak antara pita terang order pertama dan terang pusat di layar harus minimal 2,5. Jadi kalau untuk di interferensi celah ganda, terang pusatnya dia benar-benar di tengah dari sininya nih. Sininya. Nah, sini jadi terang pusat TP
Terus dia berharap di sini setelah terang dari biasanya dari cahaya ganda itu sini ada gelapnya. Sini namanya gelap orde pertama. Gelap orde pertama. Kalau di sini ada terang orde pertama, terang orde pertama. Oke. Nah, jarak dari sini ke sini itu kan 2,5. Terus jika celah pemisahnya D sama dengan 0,2. No, pemisahan celah ini nih. Ini jaraknya segini. 0,022. Sorry. 0,22. Meter dan menggunakan cahaya yang panjang lubangnya 32,8, jadi misalnya ada laser yang ini apa sulit misalnya ada laser yang sini kan ada gelombang gini kan dia penyelesaiannya kan kemana atau kemana dia kan hasilnya banyak nih dia panjang lubangnya 632 0,88 nano. Seberapa jarak minimum dari celah ke layar berarti yang ditanya ini kan L. Oke, langsung aja. Oh, dari interferensi yang kita tahu kan rumus itu D P per L M lambda. Jadi itu sebenarnya juga bisa D sin M lambda, tapi ini ke celah tunggal, masalah ini celah tunggal ya. Ini juga bisa, tapi kalau untuk celah ganda misalnya D per L. Oke. Nah, D-nya itu apa? D-nya di sini adalah D-nya di sini itu namanya celah pemisahnya. Jadi D-nya tuh yang ini. Kan celah ganda berarti ada dua celah yang akan ada dua celah yang akan apa sih, jadi ada sinar laser terus kena celah ganda ini terus ke sebuah dinding atau layar sehingga menghasilkan dia terang gelap kan. Nah, jaraknya ini 0,2, ini namanya D di sini 0,02 022 dari 10 3 ya kita harus meterin. Terus P nya itu apa? P nya itu dia jarak dari P itu selalu dari apa yang P itu jarak dari yang ini dari layarnya ini dari P itu jarak ini antara yang kita bakal amati. Jadi kan di sini amatinya dari cara terang pusat ke terang orde 1. Berarti yang ini P-nya 2,5 ya. Kali 2, kali 10 kali 2. Terus L-nya yang kita cari. Lalu M-nya itu kan orde atau kayak apa sih yang kita bakal amati, mungkin ke orde 2, terang 2. Tapi yang di sini dari soalnya kan kita lihat dia ngasih tahunya terang orde pertama. Jadi M-nya itu dari ini nih, jarak ini nih. Apa sih? Ini bukan jarak sebenarnya kayak tiap dari sini itu tiap dari sini kan 0,5 jadi kayak antara pendekatan nilai M atau ordernya tuh kan antara masih terang dan gelap tuh kan 0,5 tapi bu ini bukan jarak namanya apa ya, bukan namanya order di sini jadi pokoknya jarak ordernya 0,5 antara terang dan gelap. Tapi jaraknya sini 2,5.
Nah, terus M-nya berapa? Yang diketahui kan T-nya dari TP, terang pusat, ke terang gelap. Yaitu 2,5. Ya udah, berarti kita karena yang dipakai P-nya segitu, kita harus cari referensi M-nya juga segitu. Jadi 0, dari terang pusat ke terang order 1. Sini 0,5, 0,5 itu berarti 1. Sini M-nya 1. Nah, yang lambda itu apa? Lambdanya biasanya dari panjang gelombang cahaya yang digunakan dari celah ganda tersebut. Sini 632. 632 koma 88 kali 10 kali 9. Oke. Nah, di sini kalian bisa bisa menghitung gimana caranya. Yang ke sini. Yang ke sini jadi ini juga 2,5 kali 10,2 ini 1 langsung aja 632 dan 9 kayak di sini dapatnya 0,8 7 meter. Nah, ya di sini kan kelihatan nih. Di sini lihat jarak L-nya 0,87 meter. Yang mana kalau misalnya ke senti jadi 87 senti. Nah, di sini kenapa? Nah, di sini kenapa? Ini bisa jadi D sin. Ya, kita breakdown. Misalnya ada celah nih sini. Ini kan ini pusatnya nih. Ini pusat terang pusat. Sini ada terang order 1 misalnya. Ini tuh kita langsung ke sini nih. Nah, ini ada theta di sini. Ini jarak ini P jaraknya. Ini L. Tapi kan kalau sin dia harusnya P per ini kan P kuadrat per L kuadrat. Nah, ini kenapa jadi malah jadi L doang gitu? Karena L ini biasanya dia jaraknya jauh banget gitu, lebih jauh dari P. Nah, makanya ini dianggap jadi P-nya karena P kurang P lebih kecil dari L, dia jadi P per L kan, DP L kuadrat. Jadi P per L. Ini untuk nomor nomor 4 mungkin dan yang ditanya ini ada hasil yang ini. Gimana? Kak, sorry mau nanya. Halo, halo. Iya, iya, iya. Jadi itu maksudnya P-nya itu mendekati 0 apa gimana? Enggak, jadi P-nya tuh di sini lebih kecil gitu dari L. Kita lihat deh. Di sini di sini ya, dari soal ini ya, kita dapat P-nya 2,5 kan, 2,5 cm. Terus L-nya tadi baru kita dapat 87 meter. 87 cm kan. Nah, ini harusnya kan kalau sin dia harusnya P per P kuadrat per L kuadrat kan. Ini nih. Ini P, ini terus ininya A akar P kuadrat per R kuadrat, L kuadrat. Nah, di sini karena lihat tuh, P-nya 2, cm, L-nya 87 cm. Jadi, di fisika tuh, ada atau di fisika atau hitungan-hitungan kita tuh, biasanya kalau misalnya kecil, kecil lah, gede banget. Ini kan 87 sama 2,5. Ini kan jauh banget gitu. Nah, biasanya ini kayak dianggap nol gitu, dianggapnya nol gitu. Sebenarnya kan nggak nol. Tapi kalau misalnya kita perhitungan juga, hasilnya bahkan mendekati L juga. Misalnya kita nanti gini, P kuadrat per L kuadrat, coba nanti itu, nanti selalu hampir dekat-dekat sama L gitu. Makanya ini selalu dia dianggap nol gitu. Nah, di sini jadinya D P per L, kayak gitu.
Oh, jadi maksudnya perbedaannya jauh banget. Jadi kalau misalnya ditambahin tuh nggak apa namanya nggak ngaruh juga ya? Iya betul. Iya. Oke oke, makasih. Ada yang tanya lagi mungkin? Kak, saya izin bertanya. Boleh. Kalau misalkan di soal ada disebut lebar celahnya itu apakah berpengaruh? Lebar celahnya nih ya? Betul. Ini. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kan soalnya kecil banget sini. Sini kan. Terus ditanyanya ini ya. Kayak set. Nah. Ini kan. Nah, terus dikasih tahu ininya. Kalau buat celah ganda, kalau buat celah ganda ya. Ini tuh kalau buat celah ganda kayak enggak apa-apa deh. Enggak ngaruh gitu soalnya kecil. Biasanya celah ganda tuh makanya celahnya kecil banget. Makanya di antara jaraknya aja masih milimeter juga padahal kan semeter. Jadi kayak kalau dari gambar tuh gini nih. Lebih enak deh. Udah. Kadang sih kayak gak ngaruh juga gitu karena gak ngaruh soalnya ini kecil. Gimana ya? Iya kadang nggak ngaruh juga sebenarnya, nggak juga nggak apa-apa. Tapi dari yang kalau yang harus kita ingat, misalnya jaraknya kayak, misalnya lebarnya gede banget, misalnya lebar segini, jarang sih. Lo ngitungnya ini dari tengahnya nih, ini juga dari tengahnya. Misalnya ini ketahui berapa, di sini dia per 2, sorry. Sini D, sorry, sini D, di sini D, lu caranya D per 2 soalnya misalnya ngitungnya dari tengahnya gitu, di tengah ini dari tengah juga, tapi kayak jarang itu kayak buat caranya gede banget gitu. Oh berarti hitungnya dari tengah gitu kak ya, berarti D per 2 D per 2 ditambah yang satu garis tengahnya itu. Iya. Tapi dia jarang banget gitu soalnya ya langsung kayak dikasih sepaket langsung gitu karena si celah antar celah biasanya kecil kecil kalau percobaan setahu gue gitu. Oke kak, makasih kak. Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada gue mau nanya ini dulu deh. Uas kalian sini ada nggak? Kayak gini ada nggak? Soal-soal kayak gini? Nggak ada kak. Nggak ada. Oke. Kalian dari mana sih? Masuknya bab ini aja kak. Bab tentang bayangan cahaya gitu kak. Kalau ini gimana? Masuk sepertinya itu kak. Masuk ya. Oke. Iya kayaknya deh. Bentar. Oke, sorry. Iya, oke, kalau dari soal ini sebuah laser memiliki daya sebesar 0,25 miliwatt. Dan jika sinar laser tembakan pada sebuah titik dengan diameter 1 mm, berapa intensitas? Jadi intensitasnya maksudnya yang dicari
soalnya laser. Aku coba sini. Nah, sini cari intensitasnya berapa nih? I, sorry. Oke. Sekarang yang intensitas di sini. Jadi kalau kita ingat, oh ya, belum fismek ya. Apa namanya? Jadi ini laser tuh kan dia masuknya kayak gelombang, kayak bunyi kan? Iya, dia kayak dia ada gelombang juga. Nah, buat gelombang dia kan laser gitu kan dia masuk ke gelombang sesuai gelombang gelombang juga termasuk kan? Gelombang juga termasuk sesuai kata sebenarnya Maxwell tuh. Nah, dari untuk gelombang itu untuk nyari sebuah daya atau yang berhubungan dengan intensitas. Dia tuh kayak gini, intensitas dengan P per A. Nah, terus A nya yang mana? A nya yang ini, soalnya kan kita nyarinya intensitas yang ada di sebuah titik. Nah, gua gak tau ini titik apa kan. Pokoknya di sebuah titik kan. Intensitasnya berapa yang di sini? Oke, ini udah kita ketahui kan. P nya udah ketahui, terus A nya bisa kita cari. Kenapa gua ini lingkaran? Soalnya rata-rata untuk yang dihasilkan dari kayak gelombang itu nggak bisa referensi sih. Misalnya gini nih, ngasih tembakan terus ini dia ngelingkar gitu hasilnya. Saya dia ngelingkar gitu, makanya dia makanya namanya luasannya tuh lingkaran juga. Kayak di sini intensitas P-nya dari mana? P-nya dari laser, daya laser 0,25 3. Terus di sini kan ini kita nyari yang di sini apa namanya luasannya VR kuadrat VR kuadrat R yang mana tuh kan kita lihat di meter, berarti R-nya 0,5 meter. Oke. Aduh. Ini A. Mau itu berapa? Bentar, gue hitung dulu. Wait. Oke, ada berapa? Gue dapat intensitasnya sekitar 318 watt per meter kuadrat. Terus yang kedua kekuatan medan magnet dan medan listrik maksimal pada berkas cahaya laser tersebut kan. Yang kita tahu juga dari Maxwell ada kayak cahaya dari medan magnet sama medan listrik kan X nih X Y next nih ini Z ini gue salah deh terbalik sorry. Ini terbalik.
ini terus ke belakang kan, ini ke depan, ini ke belakang, ini ke depan, belakang. Nah ini dari Maxwell kan, dia ngasih tahu gitu kan, dari antar kombinasi dari medan listrik sama magnet tuh, dari yang empat rumus dia ketahui, yang dia temui itu, dia nemu ini kekuatan apa? Nemu kayak akhirnya ujung-ujungnya tuh kecepatan cahaya kan, C sama dengan yang ini. Nah dari sebuah medan listrik sama medan listrik sama medan magnet yang sering tegak lurus. Nah dia juga nemu berkatakan juga kekuatannya tuh gini, super mu nol E cross B. Oke, kekuatannya nih ini, yang ini S, yang sini. Terus, dari sini, terus juga dia mengatakan, ini soalnya banyak teorinya ya, dan, dia juga mengatakan ke B ya, berarti E sama dengan B nol C, B no C atau ini nih kecepatan cahayanya gitu. Oke, B no B dong, B dot C. Terus di sini kekuatan cahayanya mu no B, C, terus B, B, cross B, kalau B, cross B, bentar, B, cross B, B, tiga, loh, di sini I, di sini J, ini K. Oh iya, ini kan karena oh iya benar. Di sini B-nya karena di bagian Y doang, X doang kan tuh. Jadi ini gue gambarnya ke sini E. Aduh. Ke sini tuh E. Ke sini bagiannya B. B. Sini E. Jadi komponen B cuman punya dia dari X doang gitu. X nya berarti dia ada E, jadi B dia punya X doang. B1, 0, 0. Terus kita cross kan ya. Sini I, J, K, 0, I nya 0, J nya 0, K nya 0, masuk 0, asing lagi, sorry, nanti gua ada salah, nanti gua ada salah. Ini tuh ada penurunannya langsung, tapi gua agak lupa deh. Kalau nggak salah, kalau langsung tuh dari sini nih, dari ini S, sorry. S sama dengan kalau langsungnya gini 2 0 B kuadrat. Ini gue lupa deh ini 2 dari mana gue. Bentar, gue lupa. Terus S nya dapet. Sorry, B nya ada. B nya B nya itu dapet dari gitu nih 2 mu 0 tadi gue sedikit agak lupa sedikit
Bentar. Maksimal padanya kasih. Oh iya, sorry. Ya tahu yang dicari ininya. Yang dicari medan magnet sama medan ininya. Oke. Sorry. Jadi yang dicari E berapa, B berapa. Oke, sorry. Nggak kesalahan. Terus, sorry gue salah baca ternyata tadi. Oh iya, yeah. Nah, ini tuh tadi yang gue, ini, S sama dengan C per 2 mu 0. Mu 0 B kuadrat, atau bisa, kan E sama dengan C kali B. Ini juga bisa E sama dengan E per C. Nah ini juga bisa E kuadrat plus per 2 C mu 0. Oke, ini sama aja. Sorry. Nah ini S ini apa? S ini intensitasnya, sorry. Gue salah baca ternyata tadi. S ini apa? S itu intensitasnya. Sini intensitasnya. Nah, ini kan udah kita dapat ya intensitasnya atau kekuatannya gitu. Oke. Ya kan? Intensitasnya udah kita dapat. Jadinya dia ini B. B sama dengan 2 mu 0 S per C ya kelarin, atau ini juga bisa E sama dengan S, ini ada nanti I intensitas I 2C mu 0 I buset sebalik pengangguran 2C mu 0 I diakarin. Oke. B 2 mu 0 kan kita tahu nih. Dia itu nilainya 4 V kali 10 kali 10 pangkat min 7. Terus I-nya kita dapat tadi. I-nya kita dapat 318. Sekitar segitulah, tapi ada lebihnya dikit gitu. 318. Terus di sini kecepatan cahaya di sini harusnya kalau misalnya di ini ngejain misalnya kecepatan cahaya kayak gravitasi enggak eksak gitu nilainya paling 2,998 kan. Kali 10 pangkat 8. Nah, sini itu nanti dapat nilai B-nya. Sekitar 1,63 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk ini kan tadi ini B E sama dengan B B kali C. Ini yang didapat dari Maxwell ya. Dari dia ada 4 rumus gitu. Ada Ampere law, terus Gauss law, dua Gauss law dan lainnya itu ada empat. Dia dapat kayak gini nanti akhirnya. Terus B, E sama dengan B-nya dia dapat Tesla. Minang, kecepatan cahaya 2,998. Tuh, 8. Terus didapat sekitar 5 dekat-dekat 5 5 kali 10 pangkat 2 kalau medan di kalau medan listrik tuh viper medan listrik tuh bisa viper n oh iya viper memang no, viper n
Jadi di sini tuh guru B agak salah baca. Jadi di sini tuh hitung kekuatan medan magnet dan medan listrik maksimal pada berkas cahaya tersebut. Jadi yang kita ketahui kan medan dari Maxwell tuh menemukan bahwa medan magnet sama medan listrik tuh kalau misalnya kayak di cross atau dibentukkan seperti cross gitu, dia akan menghasilkan sebuah dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu juga kan bisa digunakan pada banyakkan kayak sinar laser, sinar-sinar yang seperti sinar kayak tampak juga kan biasanya pakai itu, sinar tampak. Nah, oke. Okay. Dapat kan? Maxwell dapat, dia tuh E per B sama dengan C yang ada tempat rumus gitu. Itu jarang keluar sih di UAS, tapi ya cukup kalian tahu aja lah. Maxwell tuh ada 4 persamaan gitu yang dia kalibrasiin dapat E per B sama dengan C gitu. Sama ini aja. Dapat, makanya C-nya kan sekitar 2,998 ke 10 pangkat 8 meter kan, meter second. Oke, terus sini intensitas nih, intensitas itu tuh intensitas bisa 1 per mu 0 B cross, gue lupa deh, B cross B. Ini E cross B deh. Kayaknya E cross B sekitar kayak gini. Dapat kayak gini nanti turunannya. Nah, ini kan ada semua nih. Nilai mu 0-nya ada, I-nya baru kita dapat tadi. Intensitas ini, terus C-nya kita dapat. Kayak gitu. Oh, mungkin ada yang ingin tanya? In next saya gimana? Saran? Permisi kak. Oh, iya. Saya mau nanya, nama saya Wiryanata Sunardi. Saya lihat di buku-buku lain untuk mencari pointing vector average itu ada dua rumus ya. Yang satu yang dipakai Kak Tarik nih, yang kuadrat per 2C per mu 0. Tapi yang satu lagi saya cari ada tuh setengah epsilon 0 C kuadrat. Jadinya pas UAS itu saya boleh gak pakai yang cara buku lain itu? Boleh sih tuh, gimana dua ini tuh sama aja dapat dari sini nih, C nya tuh. Tadi gimana yang itu satu lagi? Setengah epsilon 0 C al kuadrat. Setengah epsilon 0. Iya. Terus? Bukan, maksudnya 0,5 kali okay. Epsilon 0 C al kuadrat. C apa tadi? C? Kuadrat. C kuadrat. C kali al kuadrat. C kali A. Itu electric field, medan listrik. Kali ke E. Ya, E kuadrat, ya. Ini bisa soal dari sini. Ini kan. Ini sebelum bisa gini. Ini. Gue merahin. Nih kan. E kuadrat per 2C. You know. Nah, Maxwell juga dapat ini kan. Dia C sama dengan 1 per akar epsilon 0 sama, bukan mu 0 sih ini, namanya apa ya? Gini lah, mu 0 yang buat medan magnet. Nah, C ini kan bisa diganti gini. Terus ini kan bisa gini, C kuadrat sama dengan epsilon 0 kali mu 0. Mu 0 bisa 1 per C kali epsilon 0. Kita ganti nih ke sini nih. 2C ini epsilon 0 nya 1 per ini kuadrat. C kuadrat epsilon 0 ini coret.
jadi naik semua. Jadi sebenarnya C epsilon 0 equal. Jadi sebenarnya sama aja sih. Pointing. Aduh. Oke, makasih ya. Oke. Yeah. Sebenarnya sama aja. Mungkin gimana lanjutannya? Ataya kan? Oke. Gua mau nanya dulu deh. Bentar ya, gua share screen lagi. Bentar. Oke. Udah kelihatan belum? Ini kalian dapat nggak? Soal ini nih. Kenapa? Dapat ya? Masuk. Oke, ini. Jadi ini ditanya yang objek. Berapa jarak dari si bayangan, berapa, terus berapa besar pembesarannya dari si bayangan itu. Nah, itu tuh kita pakai rumus ini kayak di SMA juga sering nih. Yang 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Nah, ini tuh S ini jarak si benda. Berarti jarak si objek yang ini 10 cm. Ini jarak aksen, karena ada tanda aksen itu berarti artinya setelah. Jadi ini maksudnya di sini adalah jarak si bayangan, bayangan si objeknya gitu. Dan ini adalah F itu fokus. Jadi yang ini. Jadi yang buat A tinggal dimasukin aja 1 per S aksen. Oh, ini kita pindahin dulu biar gampang. 1 per F plus 1 per S gini. Nah, terus ini langsung masukin aja angka-angkanya. Jadi ini 5 super 10 gitu, sama dengan 1 per S aksen. Ini kalau ini dia nanti itu jadinya hasil akhirnya itu S aksen sama dengan 10 gitu. Nah, itu berarti jarak bayangannya itu 10 cm. Gitu. Terus buat ya si pembesaran itu pakai yang rumus M sama dengan min S aksen per S. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Jadi min 10 terus. -10 jadi min 1 nanti M ya. Gitu. Nah. Karena si perbesaran nah ini, oh ini min. Min 1. Karena perbesaran nah ini min, maka nanti itu dia kebalik. Terus yang tadi di jarak bayangannya kan dia itu positif, positif 10. Berarti itu dia nyata sifatnya itu. Dia nyata. Dan juga dia terbalik. Tuh. Nah, mungkin kalau misalnya ditanya juga kayak buat sifat lebih besar atau lebih kecil ya, maksudnya lebih tinggi lebih kecil ya si bayangannya itu gimana? Itu pakai yang m sama dengan h aksen per h. Cuman ini kita nggak dikasih tahu si tingginya, tinggi si objeknya. Jadi kita nggak bakal tahu, jadi kita nggak bisa nyari, sorry, si ininya, si tinggi bayangannya, gitu. Cara bacanya gitu sih gampang.
Jadi kalau aksen berarti bayangan, kalau nggak ada berarti ya itu inisial ya, si aslinya. Gitu. M itu artinya magnitude, yang artinya pembesar, pembesaran. Gitu. Ini yang buat nomor 6 berarti. Berarti ini jawaban B, ini jawaban A. Gitu. Gimana? Gimana main dikit. Kadang-kadang tuh soalnya suka beda gitu nih. Jadi kadang ini tanya cerminnya tuh bukan cekung gitu, jadi cembung. Nah kalau saya ada namanya ada beda tuh, jadi misalnya cermin cembung, dia tuh bakal apa? Bakal beda tuh rumusnya. Jadi bakal nanti ada bakal negatif di sini. Bentar. Jadi misalnya kan ini kan 1 per S, 1 per S arsen kan ya, sama 1 per F. Kalau saya cembung dia bakal negatif tuh di 1 per F-nya. Jadi kalau saya lihat ada soal kayak gini, kalian perhatiin juga tuh cerminnya apa, terus di mana fokusnya seperti itu. Mungkin itu dari gue sih tambahan dikit-dikit. Oke. Berarti ini cekung. Kalau cembung, dia ini ada minus ya. Iya kan ya, Han? Iya, iya. Oke. Aman buat soal ini. Berarti Kak, kalau untuk cembung fokusnya bernilai negatif ya, Kak? Iya, di sininya, Pak. Oke. Jadi gini. Enggak, fokusnya tuh positif, tapi kalau di rumusnya kita kasih nilainya negatif gitu. Oh, itu pasti kalau untuk cembung, Kak? Iya, kalau cembung negatif gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk. Oke. Oke, kita lanjut lagi mungkin ya. Masih ada waktu. Kalau soal ini, kalian dapat nggak ini? Ini nih. Kalau saya sepertinya masuk sih, Kak. Oke. Oh, jadi kalau buat soal ini itu ini tuh jadi dibaca dulu ya. Cahaya bergerak melalui udara sebelum memasuki media dengan indeks refraksi 1,44. Tentuin apakah sudut yang dibentuk dengan garis normal menjadi lebih kecil atau besar. Terus sudut yang dibentuk cahaya dengan garis normal di udara adalah 22 derajat. Seberapa besar sudut yang dibentuk cahaya dengan garis normal dalam media, gambarkan. Nah, jadi ini tuh kalau di buku Halliday itu apa? Fundamental of Physics. Ini tuh masuk ke chapter 35. Nama judul Bapak itu Interference. Nah, ini tuh nanti kita bakal ngegunain rumus hukum dari refleksi. Di sini udah gua SS dari bukunya. Nah, itu tuh ada kayak gini. Hukum refleksi ini yang ini nih. Yang N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Gitu. Nah, terus ini kita bakal pakai rumus ini sih. Terus ini kita lihat lagi datanya. Di sini itu media indeks refraksi si media itu 1,44. Yang berarti nanti itu indeks refraksi ini dia masuknya N. Nah, indeks refraksi ini itu ada dua, ada N1, N2 kan. Yang N1 itu adalah indeks refraksi si udara si ini sebelum dia masuk ke si media. Berarti yang N2-nya itu yang media. Jadi ini N1. Ini N2. Tuh. Nah, terus apakah sudut yang dibentuk dengan garis normal menjadi lebih kecil atau besar? Jadi ini kita harus tahu dulu nih nilai dari indeks refraksi si udara itu berapa. Nah, indeks refraksi udara ini udah
gue cari di Google juga, ini katanya dia 1,0003 gitu, mendekati 1,00. Nah, ini boleh dianggap jadi 1,00 aja, nggak apa-apa. Karena ini kan apa, di belakang desimalnya cuma 2, jadi kita ikutin itunya. Apa sih namanya? Yang desimal yang itu biar sama gitu. Jadi 1,00 aja gitu. Jadi nanti berarti N1-nya satu koma nol nol, n duanya satu koma empat empat gitu. Nah, terus ini kan berarti dia bergerak dari si indeks refraksi kecil ke indeks refraksi yang lebih besar. Nah, karena itu nanti tuh dia sudutnya bakal lebih kecil gitu. Nanti kelihatan pas di nomor 2, yang nomor A ini. Gitu. Nah, yang nomor B ini, sorry, nomor B. Ini nomor B ini kita pakai rumus ini, hukum refraksi. N1 sin theta 1, N2 sin theta 2. Nah, di sini ada nih sudut. Sudut 22 derajat. Sudut 22 derajat ini itu adalah sudut dari si udara ini. Dan kita disuruh nyari sudut di dalam medianya. Berarti kita disuruh nyari theta 2 buat nomor B. Jadi ini kita tinggal masukin aja sesuai datanya. 1 dikali sin 22 sama dengan 1,44 dikali sin theta 2. Itu. Nah, nanti berarti sin theta 2-nya ini kalian hitung aja pakai kalkulator. Nanti sin theta 2-nya, maaf ya tulisannya jelek. Sin theta 2-nya itu nanti bakal jadi cosin sih. Udah theta 2 aja langsung. Udah theta 2-nya. Nanti theta 2-nya itu bakal jadi 15 derajat gitu. Nah, berarti kalau digambar itu tuh kayak gini nih. Nah, ini kita ganti warna biar kelihatan. Nah, ini tuh biru ini dia medianya ya. Media gitu. Media. Terus misalkan ini terus sudut yang dibentuk cahaya dengan garis normal di udara adalah 22. Nah, ini tuh garis normal nih. Sudutnya itu dia 22. Berarti kita nanti tarik 22 derajat sekitaran seginilah. Ini 22 nih. 22 derajat. Begini. Nah, terus dia nembus ke sudutnya ini 15 derajat. Nah, lebih kecil. Nah, gitu. Jadi ini gambarnya kira-kira seperti inilah, kurang lebih ya. Ini tuh cahayanya masuknya berarti dari sini nih. Cahaya masuknya yang ini, keluarnya ini di apa namanya? Refraksinya itu gini. Ini ngejawab juga pertanyaan yang A. Berarti sudut yang dibentuk garis normal itu bakal menjadi lebih kecil dari yang awal ya. Gitu. Berarti ini A.
lebih kecil. Ini B. Nah. Itu yang mau ditanyain. Bang, mau nanya, Bang. Ya. Tapi soal yang sebelumnya. Oke. Yang ini. Sebelumnya lagi. Oh, yang intensitas. Iya, yang torik. Yang Bang Torik. Oke. Oke, gua stop sharing berarti ya. Oh, itu. Yang ini. Kenapa? Iya, ke bawah lagi, Bang, yang B, Bang. Nah ya yang itu kenapa I sama dengan L per 2 U0 bang ya? Itu dari mana rumusnya bang? Itu kenapa per 2? Mana-mana? Ini? Iya. Jadi gini. Ini awalnya tuh dari sini. Dan itu awalnya dari sini. I sama dengan 1 per U0 B. Terbalik. Apa saja? E, B lah, E plus B itu. Nah, ini dari Maxwell. Kok nggak salah ya? Terus Maxwell nemuin ini kan, E sama dengan, bentar, gue salah nih, E sama dengan B, C. Lut, ini udah tahu kan, E ini badan listrik, B ini badan magnet, C kecepatan cahaya. Oke, ini dapet ini kan. Kita ganti, misalnya E deh, E sama dengan, udah selesai, E sama dengan B, B, C. Kita substitusi deh ke sini, oke. 1 per mu 0, tadi E nya sama dengan B, C, sini B, C, terus B, jadi I sama dengan 1 per mu 0, B kuadrat, C. Nah, terus ini biar bagus deh. Terus itu 2-nya dari mana? Nah, gini. B-nya itu nilai B yang gue tahu dari pointing ini ternyata dia itu BRMS. BRMS. Nah, sedangkan yang bakar 2, Bang, ya? Iya. Nah, sedangkan yang ditanya kan lihat maksimal kan. Jadi nah, ini itu ternyata I sama dengan BRMS kuadrat kali C mu 0. Nah, ditanya kan B maksimalnya berapa? Nah, B RMS adalah kan tahu nih B maksimal per akar 2 kan. Masukin sini nih ke sini. I jadi B maksimal kuadrat biar enak deh. Ini akar 2 kali C per mu 0 dapat kan B M kuadrat dari C 2 mu 0. Nah, di sini tuh ada 2, gue kurang jelasin tadi. Ini kan ditanya tadi itu ini medan listrik, kekuatan medan listrik sama medan magnet maksimal pada berkas ya tersebut. Makanya di sini ada 2. Misalnya ditanya kalian yang RMS, jangan dibagi 2 kalau misalnya ada RMS-nya. Kalau misalnya disuruhnya RMS, tapi jarang sih. Bisa terjadi kayak gitu, jangan dibagi 2. Soalnya ini nilai yang ternyata gue baru tahu nih. Bukan baru tahu, gue baru inget. Ini tuh RMS nih, ini nilai RMS. Nah, ternyata yang ditanyakan tadi maksimal. BRMS itu gimana? BRMS tuh jadi, kan tadi gini nih grafiknya. Nah, BRMS tuh. Ini RMS tuh di sini, per akar 2-nya gitu. Ini elektron nih selalu ada nih, RMS-RMS itu, akar 2, akar 2-an. Jadi seolah-olah nilainya tuh setengahnya gitu. Kalau buat gelombang tuh seolah-olah setengah. Tapi bukan setengah kan dari kita kan. 0,7 kan sininya. Nah, ini maksimalnya. Nah, di reaktor tuh selalu kayak gitu. Dia selalu RMS tuh pokoknya per akar 2. Jadi seolah-olah di gelombang tuh itu terjadi lagi setengahnya gitu. Ya nanti kalian belajar RMS-RMS lah. Berarti kalau ditanyanya maksimal pakai yang RMS bang ya? Kalau yang maksimal yang ini. Ada duanya.
Iya, berarti pakai yang BRMS ya, Bang ya? Kalau yang BRMS yang ini nih. Yang ada duanya. Soalnya yang tadi gue baca ada ininya. Nih. Hitung kekuatan nilai magnet maksimal nih. Oh iya, maksimal. Iya, iya. Soalnya tadi gue salah baca sih. Itu Bang, LMS tuh beda lagi dengan efektif Bang ya? Mirip-mirip. Oh, sama. Iya, mirip-mirip. Efektif. Tegangan aja. Iya, okay. Mirip-mirip. Sama-sama. Oke, makasih Bang. Iya. Oh iya, oke. Okay. Sama, berarti sama Kak ya? Iya, sama. Oke, okay, baik-baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, okay. Terus gue mau nanya deh. Kalau ini ada gak kalian? Bakal gak? Gimana? Ada sih Kak kayaknya. Oke. Okay. Oke, okay, ini kan seberkas cahaya memasuki sebuah plastik dengan sudut datang 45 derajat dan keluar sudut 76 derajat. Kita gua mau gambarin dulu plastik ke kotak nih. Nah, terus ini sudutnya dari mana? Bisa dari sini kan? Dari sini, di sini, dari mana gitu. Nah, kita lihat nih. Kita harus tahu dulu apa sih arti sudut datang dan sudut datang atau sudut luar. Nah, jadi mereka tuh misalnya nih, ini beda lagi. Gua ngasih representatifnya gimana sih sudut datang sudut keluar dari sebuah bias kayak gitu. Nih. Nah, sudut datang selalu sama normal lagi tuh. Normal nih. Normalnya. Nah, ini sudut datang. Sama pula sudut keluar juga di sini selalu sama n. N itu apa sih? Selalu tegak lurus sama bidang yang kena gitu loh. Jadi misalnya ini kan gua datang nih, set, datang, tet. Nah, ini normalnya. Kalau di sini datang, set. Ini normalnya selalu sama bidang nih, bidang kan nih. Tanggap bidang. Oke, ada sudut datang sama sudut keluar. Dua-duanya harus ada sudut normal. Dua-duanya terhadap sudut normal. Jadi ada di sini. Ya udah, kita mikir, berarti kan ini bisa ke sini nih. Ini bisa ke sini atau bisa ke sini. Ini nggak mungkin kan? Ini nggak mungkin. Pokoknya ini belok nih soalnya dua-duanya memiliki sudut kan. Oke. Dua sudut datang, ada sudut datang, ada sudut keluar. Dua-duanya memiliki sudut. Oke. Itu lo tadi yang gue bilang lo bisa make bisa make gini itu terserah. Tapi kayaknya gue lebih enak kayak gini. Gue sini. Gue lebih enak ini. Oke, ini sudah datang nih. Set. Berapa sih 45 ya? 45. Sini keluarnya. Set. 76 lebih gede. Sorry, 76. 76 lebih gede. 76 segini nih. 76. Nah, sini terjadi bias. Sorry, ini gambarnya jelek banget. Ini tuh sebenarnya ada bias. Nah, bias. Biasa juga saya makan tadi. Sorry, gambarnya salah. Gambarnya salah. Biar lurus. Nah, gitu. Ini salah di sini nih. Nah, enak nih. Next ini nih. Nah ini sudutnya dari mana? Sudutnya di sini juga di X sini nih. Sudut normal. Oke, kita back down. Kita kan juga udah tahu kan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Oke, di sini kita dari sini deh. Ini yang masuk. Ini yang dari masuk, terus ini yang udah masuknya di sini nih. Ini kita breakdown-nya sini dulu ya, di sini dulu. Masuk gue merahin. Ada biru deh. Nih, kita breakdown sini dulu. Oke. Terus nilai N1 dari mana? Karena kayaknya nggak dikasih tau apa-apa, biasanya
normalnya pakainya indeks bias udara. Indeks bias udara tuh nilainya 1. Di sini 1 kan, 1 kali sin 45 sama dengan N2 nih. Indeks plastik kita belum tahu. Ada kita representasikan lagi N2 kali sin teta 2. Nilainya N2 sama dengan sin teta 2 per sin 45. Ya, kalian tahu sin 45 berapa? Sin 45 berapa? Terus udah gini, N2 ini ya, indeks bias plastik. Ini plastik nih. Ini plastik. Sorry, ini plastik nih. Nah, terus ini kan di sini nih. Ada plastik, ada ke sini. Cet, keluar. Terjadi lagi. N3 deh, ini N3 nih ya. Yang merah N3 sama gua. N3 sin teta 3 sama dengan N2 sin teta 2. Ini jadi sin X ya. Ini juga sin X. Salah gini. Sin X. Salah gue udah ini nih, represent. Udah kayak gue udah bikin seolah-olah di sini tuh. Nah, gue udah buat di sini tuh seolah-olah di sini X. Ini X nih ya. X ini nih, X. Berarti kalau di sini X, berarti X-nya di sini dong. Kalau misalnya di sini X, sini X mainan sudut lah gimana di sini kalau misalnya sudut di sini X berarti sudut di sini juga X ya kan. Nah, oke, okay. Ini udah sin X ya yang awal banget, yang awal itu nggak pakai dimana aku pisahin nih yang awal. Nah, ini yang kedua, yang setelah udah yang ini aneh, yang ini tuh dari udara ke plastik yang ini dapat baru deh, yang ini dari plastik ke udara, yang ini nih plastik ke udara ke udara. Jadi yang ini nih yang gue merahin, yang udara ke plastik yang gue biruin. Ini kan N3 sin 3 sin teta 3 terus N2 sin teta 2. Oke, N3-nya apa nih, indeksnya apa nih? Karena keluar udara, kita pakai satu lagi. Jadi kalau di sini misalnya enggak tahu ini, aduh. Misalnya ini enggak diketahui nih. Aduh, biasa sih. Nah, sini kan seberkas saya memasuki sebuah plastik dengan sudut. Nah, lu nggak tahu nih ini apaan sih, lu dari air ke plastik atau dari apa kemana? Itu biasanya dari udara. Itu biasanya dari udara. Oh, gue ngeri tahu itu dari udara. Oke. Okay. Udara kan. Duh. Sini kan keluar nih. N1 sin 776. N2 yang ini nih, N2 nih. Ya. N2-nya yang gua apa ini? Mana gue deh. Yang gua ungin nih N2 nih. N2. Kelihatan ini. N2 nih ya, yang ini. N2-nya segitu, sin X sin 45 sin teta 2. Nah, teta 2-nya yang mana? Kita kan belum kayak ngebuatnya gimana. Sin teta 2 lihat deh. Kita ingat sudut kayak gitu, sudut kayak dalam apa namanya? Dalam hukum Snellius, namanya hukum Snellius.
sudutnya tuh selalu sama ini nih, tegak normalnya nih, normal. Karena di sini x, berarti di sini 90 min x kan? 90 min x. Oke, berarti yang ini sin teta 2 yang ini, yang plastik ke udara. Jadinya sin 76 sin x per sin 45 kali sin 90 min x kan? Terbalik, sorry. Ini bukan 9. Ini sin 45 per sin x, sorry. Ini kan N2 nih. Ini sin x. Ini sin 45, sorry. Terbalik ya. Oke. Juga terbalik. Terbalik. 45 sin x. Oke. Udah nih. Nah, sin 90. Sin 90 min x ini tuh bisa diganti jadi cos x, pelajaran trigonal ya. Jadi kayak sin, atau kalau misalnya cos 90 min x jadi sin. Kalau sin 90 min x jadi cos x kan. Itu pelajaran trigonal. Oke. Okay. Terus dapat nih sin 76 sama dengan sin 45 sini sin x sini cos x. Oke. Ini tuh bisa jadi kotangan x kan? Atau kita ganti deh jadi gini. Sin x per cos x sama dengan sin 45 per sin 76. Lebih enak makanya pakai tangan. Oke, okay. tangan x dengan sin 45 setengah ke 2, sin 76, bentar, kita dulu. Sin 76, berapa ya, sin 76 itu sekitar 0,97. Oke, okay, 0,97 sini, ini setengah ke 2 lah yang kita ketahui kan, sin ini. Sini nilainya 0,97. Kalau ini dapat sekitar 0,73. Oke, tangan X ya. Tangan X ya. 0,73. Tangan X-nya 0,73. Berarti nilai X-nya berapa nih? Kan bisa jadi ini. Arkus tangen 0,73. X-nya berapa tadi? X-nya jadi kalau gue udah yang dapet tuh 36,2. Oke, dapet nilai dari sudut yang masuk ke sini. Terus nilai N2. N2 kan dia, kan yang ditanya hitung indeks bias plastik, yaitu N2. Karena N2 sama dengan sin 45 terus per sin X. X-nya kita tadi dapat nih. X-nya 36,2. Sin 36,2. Dapat nih. N2-nya sekitar, ntar mungkin dihitung lagi ya kembali. N2-nya 1,202. Oke, ini yang A nih jawabannya nih. 1,2202. Terus, jika cahaya datang jarak L sama dengan 50 cm. Hitung panjang lintasan yang ditempuh cahaya dalam plastik. Dan waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak ini. Oke, yang kedua tuh gini kan. Nah, ini set. Berarti yang ini nih.
jarak ini nih, tekan dalam plastik, soalnya dalam plastik. Terus 50 dari mana? Itu kita ngeletakin 50 gimana? Nah, waktu kan yang diceritanya tuh waktunya. Oke, dalam ini kan ini tuh cahaya, seberkas cahaya. Oke, cahaya berarti dia makainya kecepatan dari kecepatan cahaya berarti ya pakai kecepatan cahaya 3, atau 2,98 lah. 2,8. Nah, oke. Okay. Nah, ini tuh biasanya kecepatan cahaya tuh dia konstan. Konstan C-nya udah konstan. Nah, kalau konstan kecepatan ya, berarti kan tinggal S per C kan, atau S sama dengan VT kan. Jadi bisa T sama dengan S per V. V-nya sama dengan C, jadi S per C. Nah, S-nya apa? S-nya yang ini kan. Yang kita butuhin tuh yang ini. Oke, okay. Ini tadi X. Ini X. Terus itu S. Terus ini cahaya datang pada jarak L sebenarnya 50. L ini tuh datang jarak L 50. Datang L 50. Berarti bisa dari sini, bisa dari sini. Tapi karena kita datang pada jarak 50 cm. Oke. Okay. Karena kita butuh yang ini, berarti datang pada jarak 50, karena kita acuan yang ini, jadi 50 cm di sini. Datang pada jarak 50 cm. Nah, yang ini. Oke. Nah, terus gimana nih nyarinya? Padahal kan ini gimana nyarinya? Kan jadi ini kan bisa jadi X, ini X ini, X ini kan. X sama dengan ini L nih. Ini L, ini S. L per S kan? L per... sorry, salah. Aduh, saya gini. Sin X, sorry. Sin X sama dengan L per S. Dan nih. L ada, sin X ada. Jadi S sama dengan L per sin X. L-nya 50 cm. Kita ubah dulu jadi 0,5 kan. 0,5 meter. Atau tetap senti juga gak apa-apa sih. Tetap senti juga gak apa-apa. Langsung meter aja deh. 50 kali 10 pangkat min 2 atau 0,2. Sin X-nya, tadi kan dapat nilai X-nya. 36,2 sin 36,2 ini 0,5 sin 36,2 tadi dapat sin 36,2 tuh bentar. Ini 59. Jadi sekitar 0,847 meter. Jadi jarak yang ini tuh 0,847 meter. Udah deh. T sama dengan S per C. 3 kali 10 per 8 ya, apa 2,98. Ini sekitar atau sekitar 28,22 kali 10 min 8 s second. Soalnya di sini tuh yang ditanya ada dua kan, yang ditanya panjang lintasan yang ditempuh
cahaya dalam plastik, jadi dalam plastik ini berapa lintasannya panjangnya, sama waktu yang dibutuhkan. Dapat dulunya. S-nya ini. Aduh, T-nya ini waktunya. Oke. Ada yang bertanya mungkin? Kamu mau nanya dong, Kak? Boleh. Itu yang kan awalnya masuk garis normalnya di bidang X ya, Kak? Terus pas keluar di bidang Y itu ya, Kak? Beda. Iya. Oh, kenapa beda? Oke. Soalnya gini. Soalnya gini kan, sebenarnya kita kayak mainan-mainan kayak logika gitu loh. Misalnya masuk nih. Ini pasti ke sini kan? Pasti ke sini. Dia pasti ke sini deh. Enggak mungkin dia ke sini terus ke sini. Ini kan bukan prisma, ini kan bukan prisma nih. Soalnya ini plastik. Walaupun plastiknya ini enggak diketahui ini kotak segitiga atau gimana, tapi kan bukan prisma, ini plastik kan. Ini kenapa gua Nah ini kenapa gua di ini kenapa gua di bidangnya di bidang terus bidang X terus ke Y, soalnya gitu, soalnya kan kita nyerena gini terus kenapa enggak gini lurus. Ya lurus kan kita ketahuinya sudut datangnya 45, nggak mungkin lurus dong. Jadi bagaimanapun pokoknya sudut datang sama sudut keluar dari hukum Snellius itu dia selalu tegak lurus sama bidang. Jadi segini, ini sudut di sini, ini sudut datang ini, terus yang ini selalu datang ke sini, ini yang ini selalu datang dari sini, ini yang ini. Nah sudut itu selalu tegak lurus sama bidangnya yang masuk, sama bidangnya. Makanya gue di sini set keluar sini. Kalau misalnya ke sini, set kayak gak make sense gitu kan? Pasti dia keluar ke sini. Gitu. Sekarang bukan prisma juga soalnya, ini plastik. Atau kenapa gue dari masuk ke X keluar dari Y gitu? Itu selalu kayak gitu berarti ya, Kak? Kalau barang-barang sih plastik iya sih, kalau prisma enggak ya, kalau prisma enggak ya. Kalau prisma kan kalian tahu nih. Gini kan. Pokoknya kalau barang-barang kayaknya kayak gitu deh. Banyakan kayak gini. Dia lurus kayak gini. Selalu kayak gitu. Kalau prisma beda, kayak gini kan lurus prisma. Hanya dilihat dulu, dilihat lagi aja dia barangnya apa. Kayak gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oh iya, Kak. Tadi kan, Kak, cahaya datang pada jarak 50, Kak. Itu kan bisa yang bisa kanan, bisa kiri kan, Kak? Nah, itu kenapa nggak bisa kita ambil yang kanannya aja, Kak? Kan bisa aja kan, Kak? Boleh. Boleh kok. Kita boleh. Lo mau gini kan? Oke. Gini deh. Ini keluar datang sudut datang 45. Keluar ke sini nih. Enggak tahu nih kemana pokoknya gitu lah. Pokoknya di sini ada sedikit geseran gitu soalnya kan beda indeks biasnya lah. Yang kita tahu kalau misalnya indeks bias jadi di sini kayak ada terjadi bias pembiasan gitu kan di sininya. Kayak air kan. Air 1,5 bukan tuh kaca. Di kaca kan 1,5 tuh. Kayak kita nyurutin cahaya nih ke kaca. Dia index base walaupun gini. Kaca aja gini deh. Nyurutin kaca. Kalau lurus tetap lurus sih. Karena lurus, karena normal. Tapi kalau ada sedikit geser, kalian pasti kayak ada sedikit geser gitu loh. Di sini. Itu biasa. Kayak lo di bidang mana aja sebenarnya bisa. Cuman ingat aja kalau misalnya kayak sudut bidang, sudut kayak gini nih, kayak gini tuh bisa. Bisa banget. Tapi lo jangan lupa nih, sudut normalnya
sama bidang, pokoknya tidak keluar sama bidang aja. Tapi kalau gini nggak bisa nih. Ini bisa, tapi lo harus kalau dari sini tuh bisa. Mana jadi itu gua. Nggak bisa, soalnya ini bidangnya juga nggak dikasih tahu apaan, cuman plastik doang, kita nggak tahu ukuran plastik, jadi kayak sebisa mungkin kayak sudut normal cuma satu gitu, tapi rata-rata sudut normal kan cuma satu tuh. Ya lu kayak gini bisa, atau mau kayak gini. Oh iya kak. Gini bisa, atau mau gini bisa. Ya pokoknya kayak gini, nggak bisa, nggak akan mungkin kesini. Di sini juga bisa nih lurus gini. Oh iya, tadi kan kak yang L-nya kan 50 cm tuh kak. Maksud saya kenapa yang di situ kak? Kenapa enggak yang di atasnya? Oh, oke. Masih. Ya. Ini kan sebuah jika cahaya datang dengan jarak L 50. Biasanya jarak L 50 tuh maksudnya gini, dari saat dia masuk ke keluarnya, aduh, gue nggak tahu cerita. Kenapa kayak ini kan, namanya sini? Oke. Itu maksudnya kebanyakan L ini jaraknya itu maksudnya jarak saat dia keluar sama cara dia masuk, ya kan? Gitu. Oke. Keluar, dia masuk. Ya segini 50. Oh, berarti jarak masuknya jarak masuk sama jarak keluarnya kak ya? Iya betul. Ya gitu. Oke. Baik kak. Jadi jaraknya gitu. Jarak. Iya benar. Lagi yang mau tanya? Kayak gimana? Kalau gak ada yang mau ditanya, kayaknya sampai sini aja asisnya, soalnya kita juga mau ada ini lagi. Gimana, ada yang mau ditanya lagi gak? Mungkin di lain kali. Iya, mungkin kalau ada yang mau nanya bisa lain Torik atau lain gua sama Rehan ya. Oke. Jadi segini dulu asis wishlist kita buat hari ini. Terima kasih banget buat yang udah datang. Maaf banget kalau misalnya ada yang gak jelas. Oh iya, sama ini. Kan tadi berarti diktat IMEI itu babnya ada yang gak kayak kalian ya. Nah, buat itu maaf banget kalau ternyata beda. Itu buat itunya. Kalian bisa lihat dari diktat BEM, kayak tadi itu Torik sama gue ngerancu dari soal BEM jadinya. Oke, segitu aja. Makasih lagi sekali lagi buat yang udah datang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semua. Makasih juga, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Iya.